Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat tani. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran dalam bekerja sobat. Nah, oke sobat tani, kali ini saya berada di sawah lagi. Dan kali ini saya akan membuatkan tutorial atau cara untuk membasmi rumput liar yang ada di pekarangan kita atau di perkebunan atau di sawah sobat. Seperti ini contohnya. Ini banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di samping lahan kita seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengendalikan atau membasminya sobat dengan cara kita membuat racikan herbisida untuk proses membasmi rumput seperti ini. Kita bisa membasmi rumput belulang atau lulangan dan juga rumput berdaun kecil seperti ini. Dan rumput yang berdaun lebar juga bisa. Nah, ini segala jenis rumput bisa sobat. Nah, kita akan buatkan racikannya. Oke sobat tani, simak terus videonya. Jangan lupa bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan membuat racikannya. Cekidot. Dan untuk rumput seperti ini juga bisa, daun lebar, daun kecil, serta semuanya bisa tepat. Nah, oke sobat tani, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk pembasmi rumput liar atau gulma liar. Yang pertama, saya gunakan herbisida sistemik merek dagang Agil. Ini mempunyai bahan aktif Propahuizafop 100 GL diproduksi oleh Royal Agro Indonesia sobat. Dan untuk harga herbisida Agil ini per 100 ml harganya adalah 35.000 sobat di daerah saya. Ini akan saya oplos jadi satu dengan herbisida kontak. Herbisida Agil ini mempunyai keunggulan ini sobat tani, herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kekuningan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada ini pertanaman kedelai, bawang merah, kelapa sawit, dan kacang tanah dan lain-lain. Lalu akan saya campur dengan herbisida kontak pembakar. Ini merek dagang Pointer dan mempunyai bahan aktif paraquat diklorida 276 GL. Nah, herbisida Pointer adalah herbisida kontak purna ini sobat. Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman karet, jagung, dan lain-lain, kelapa sawit juga sobat. Untuk keunggulan herbisida Pointer ini sangat cepat sekali untuk sistem pembakar gulma atau rumput liar sobat. Untuk harganya per 1 liter di sini 50.000, ini relatif murah sekali sobat. Dan untuk ini oplosan ini sangat efektif sekali. Lalu untuk herbisida Agil ini sangat bagus untuk mengendalikan gulma pada tanaman kita sobat. Kita dapat mengaplikasikan untuk tanaman dan aman sekali, tidak ada efek sampingnya. Rumputnya itu akan mati sampai akarnya sobat. Dan lalu bahan yang ketiga ini adalah bahan yang ketiga kita gunakan sabun Rinso. Sabun Rinso atau sabun yang lainnya sobat untuk mempercepat proses pematian rumput sobat. Karena supaya lebih panas sobat, dan juga bisa untuk perekat atau zat perekat. Dan kita gunakan botol untuk nanti untuk mengoplos atau mencampurnya. Lalu kita juga gunakan ini semprotan karena untuk eksperimen, untuk mencoba. Kalau untuk takarannya nanti akan saya jelaskan. Kita gunakan untuk penyemprotan, kita bisa gunakan kalau di lahan di polybag atau di lahan sempit kita gunakan seperti ini tidak apa-apa, tapi untuk lahan sawah atau perkebunan luas kita gunakan sprayer merek sprayer mesin sobat. Dan kita gunakan torong untuk proses pengadukan. Nah, oke sobat, terus simak videonya, jangan lupa bantuan like, komen, dan subscribe-nya supaya
apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Oke, cekidot. Nah, oke sobat, cara yang pertama kita akan memasukkan ini herbisida kontak pembakar atau herbisida kill. Ini kita masukkan semua, kurang lebih 100 ml, kita jadikan satu nanti ke dalam botol seperti ini sobat. Nah, ke dalam botol seperti ini kita masukkan menjadi satu. Ini adalah 100 ml. Untuk herbisida kill 100 ml kita masukkan semua seperti ini. Kita masukkan semua sobat. Herbisida kill-nya 100 ml masukkan semua. Kalau sudah masuk, kita ganti memasukkan herbisida merek dagang Pointer atau merek dagang Gramaxone. Ini 1 liter sobat, karena ini separuh-separuh, nanti sama yang itu pas 1 liter. Nah, ini kita masukkan. Kita oplos menjadi 1 sobat. Lalu kita, kalau sudah kita masukkan sabunnya. Ini sabunnya, sabun apa saja bisa sobat, bebas. Untuk mempercepat matinya rumput dan juga sebagai zat perekat. Seperti ini. Nah oke sobat, kali ini sudah selesai proses pencampurannya menjadi satu. Nah jadinya seperti ini. Untuk racikannya seperti ini, warnanya kurang lebihnya ke apa ya, hijau-hijau tua lah. Warnanya hijau tua seperti pertalit. Seperti pertalit pertama. Seperti ini sobat. Ini sangat manjur sekali. Selanjutnya kita akan kocok-kocok seperti ini untuk pencampuran supaya lebih efektif sih. Untuk proses membasmi gulma liar atau rumput liar. Nah, kalau sudah siap seperti ini, langsung saja kita proses penyemprotan sobat. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah oke sobat tani, lalu untuk takaran racikan ini sobat, racikan herbisida pembasmi rumput liar. Ini untuk takarannya per tangki 16 liter sampai 20 liter. Kita kasih dosis kurang lebih 150 ml sampai 200 ml. Nah ini satu tutup ini adalah 100 ml. Jadi kalau 200 ml itu dua tutupnya, ataupun juga bisa 150 ml atau satu tutup setengah. Nah untuk takarannya segitu sobat. Ini sangat efektif sekali. Seperti ini sobat, pasti akan tewas semua. Nah oke sobat, kali ini setelah 2 jam penyemprotan, rumputnya akan terlihat seperti ini. Ini kering semua, ini dari akar-akarnya kering mati sobat. Nah ini di pinggir sungai, sungai parit kecil. Nah rumputnya mati semua, dari segala rumput mati semua sobat. Sudah terlihat
Mantap, sangat efektif sekali untuk pengendali gulma atau rumput liar. Racikan yang tadi kita buat, jos gandos. Nah ini kering semua sobat di pinggir sungai ini. Nah ini kering, rumputnya kering sobat. Nah ini sobat, ini tanaman ini juga kering setelah kita semprot tadi. Nah ini daunnya kering semua kan. Mantap sekali racikan yang tadi sobat. Nah kering semua. Ini kering sobat. Dari segi daunnya kering semua. Dan ini adalah contoh rumput belulang atau rumput rulangan yang saya semprot menggunakan racikan tadi sobat, seperti ini. Nah ini kering semua. Ini dari akarnya kering, dari atas sampai akar kering sobat. Karena ada campuran herbisida sistemik agil dan juga herbisida kontak pembakar pointer atau bahan aktif paraquat di Glorida. Nah seperti ini. Ini padahal baru 2 jam sudah kering gosong lewat sampai akar-akarnya. Nah ini juga contoh yang signifikan, mantap sekali. Padahal rumput lulangan itu sangat susah dimatikan, tapi ini kering mati sampai akar-akarnya. Baru 2 jam tapi sudah mantap sekali sobat. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan eksperimen yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Salam dari petani muda Banyuwangi Selatan, salam petani muda seluruh Nusantara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.